kakaknya Abu Akam, Wong Lalaka. Kapten, kapten dari Thailand coba mulai mengatur, dan kita melihat tanya buatkan tampil kalau tidak ada kawin dan rap sakit. Ya, luang kali ini Thailand berbahaya. Oh, masih selamat gawang dari timnas futsal Indonesia. Harus belajar dari pengalaman sebelumnya, Bro. Ini ya. terjadi kesalahan, artinya pada saat meminta pelanggaran dan tidak diberikan sama wasit, ya artinya play on terus ya, play on, dan ini yang harus tidak sempat delay ya. Dan lawan terus berjalan untuk melakukan serangan. Andi Permana coba penetrasi, kita lihat tadi Riansyah, ada kapten Kosala. Nah, berbahaya. Masih selamat kawan Indonesia yang Anda katakan tadi, tendangan ya, yang begitu keras akhirnya keluar juga jurus Kong Lalaka. Harus diantisipasi, kelihatan menambah intensitas dan juga kecepatan serangan di Thailand. Kembali kita lihat Kong Lalaka lebih berani untuk penetrasi kali ini, kita lihat kapten dari Thailand ini. Karena seorang kapten ini memang sangat pintar. Artinya read the game-nya bagus. Ya, ada celah, dia pasti masuk. Iya, betul. Kita bisa lihat. Kembali. Masih Thailand. Serangan kali ini Andri Gustiawan. Andri Gustiawan memegang bola. Andri Gustiawan kepada Ardi. Kita lihat kehilangan momentum bung, seorang Ardi bung. Iya. Masih Ardi. Pandi kali ini. Baca tadi ya, tampak sudah bersiap-siap beberapa pemain untuk kembali pergantian pemain. Ya, inilah dia Kawin Wibowo Ratakit. Lani Bayu. Sebuah tendangan langsung tadi cukup mengagetkan untuk Thailand, dan sayang sekali masih belum tepat sasaran tadi. Thailand melakukan serangan. Tipong. Laka. Blok oleh Jailani. Dan kembali kali ini sesar. Bayu Saptaji. Bayu Saptaji melihat rekannya di sana. Ada Indra. Indra kembalikan kepada Cesar, back heel tadi, maksudnya kembali kepada Indra. Oh, hampir tadi. Masih belum menjadi gol, makin menegangkan di menit-menit akhir. Pertandingan semifinal AFF Futsal Championship 2014 ini semakin ketat, semakin tegang pasti. Dan kita berharap tentunya timnas futsal Indonesia mampu untuk mengatasi tekanan yang ada saat ini, ketegangan yang ada saat ini, menjadi sebuah penampilan yang maksimal dan menjadi sebuah kemenangan. Thailand kali ini
jauh dari sasaran tadi tendangan dari Sorasak Ponjangret. Lani Indra, Lani Bayu Saptagi, balik kepada Indra. Lani Kaisar. Ya, Bayu Saptagi. Masih Bayu Saptagi. Jatuh terpleset dia. Serangan balik kali ini terjatuh, pelanggaran. Ditipong Samsuan tadi dilanggar oleh Indra tampaknya. Ya, ada gerakan lanjutan dari Bambang Bayu Saptagi. Tampak dilanggar terlebih dahulu oleh Bayu Saptagi justru. Iya. Peluang untuk negara Thailand. Kali ini akan diambil oleh Song Lalaka. Ya, ini yang kita umpan tadi. Tunggu saja. Bola tendang keluar lapangan tadi, time out. Coach, bagaimana Anda lihat ini? Masih 0-0. Masih terlihat hati-hati ya, Bu. Ya. Ya, artinya masih belum ada perubahan di babak kedua ini seperti di babak pertama. Ya, bisa lihat tentu stamina pun terkuras. Betul. Selain juga tentunya psychological tadi seperti yang coach tadi katakan, apalagi masih imbang dan semakin mendekati waktu ya yang tersisa. Kita berharap dengan pergantian pemain harus benar-benar pas ya Bung, timingnya. Jangan terlalu lama dan terlalu cepat juga. Benar. Karena siapapun nanti yang ditampilkan ini sangat-sangat menentukan. Ya. Seperti tadi kita lihat, kepleset satu kali ini bahaya sekali. Ya, betul sekali. Karena siapapun tim pada saat ada pilih seperti ini cetak gol, makin tim dipercaya dirinya. Itu dia. Ya. Sebaliknya tim lawan akan mendapatkan hasil yang sebaliknya. Betul, ya. Betul. Drop mentalnya dan waktu juga akan terasa sangat cepat kalau betul yang sudah tertinggal. Betul, ya. Bung. Tapi sebaliknya yang unggul pasti terbalik, waktunya lama sekali bagi mereka. Ya, kita dukung, kita terus berharap, kita terus doakan Nas Futsal Indonesia mampu mengatasi tekanan ini dan mampu untuk menang atas Thailand. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, mari kita satukan dukungan kita untuk mereka semua. Karena inilah waktunya, inilah momen bagi kita untuk berprestasi melalui cabang olahraga, dan kali ini adalah futsal yang menjadi sarana, yang menjadi duta bagi bangsa kita. Dan selangkah lagi kita mampu untuk lolos ke babak final. Bayu Saptagi, Bayu Saptagi. Oh, baik tadi maksudnya. Berapa langkah saja tadi, tampak Cesar tidak siap. Ya, dengan umpan di dalam box tadi. Karena memang kita lihat begitu rapat Bung, pemain-pemain Thailand defense. Ya. Dia pada saat bola di samping, mereka melakukan diagonal defense. Ini yang menyulitkan ya. Ya. Tipong Sansuan pada Kawin Wibon Tarak. Kembali umpan-umpan yang dilakukan mulai dari belakang. Masih sekitar 5,5 menit lagi waktu normal tersisa. Ya,
apa yang terjadi. Protes kita lihat. Masih berdiskusi, kita lihat wasit dengan konstitusional. Memang wasit cadangan memang juga sangat penting juga, betul. Ada pendapat dari dia. Ada protes dari pelatih Thailand. Ya, dia berusaha menenangkan official lainnya, tapi dia sendiri tidak tenang. Ini Pekar Mas ini seorang instruktur FIFA, Bu. Oke. Asal Belanda. Sehingga memang pengalaman ya. Ya. Instruktur untuk pelatih. Ya, instruktur untuk pelatih di futsal. Ya. Thailand kali ini sudah keluar terlebih dahulu bola. Bayu. Belani lagi. Tidak menjadi kuasai tadi umpan dari Indra, maksudnya diberikan kepada Kaisar. 4 menit lagi. Bodycar. Ah, kontrol yang tidak termakan di hal detil, hal dasar yang betul, Anda betul, sering betul. Katakan kok. Thailand yang menguasai ball position kali ini. 3,5 menit waktu normal. Bayu satu lagi. Bolanya Bayu lagi. Blok umpan dari Jelani. Kali ini serangan balik berbahaya. Ya, jadi perebutan bola di sana. Foul, keuntungan untuk Indonesia. Ya, kita lagi sini duel Kaisar dengan Akurat Sikisak. Orang tidak cermat. Hilang lagi kali ini. Naikkan tempo dia. Ada celah, kita lihat berbahaya. Masih ada Indra Kaisar sekarang. Sedang pada Bayu tadi. Makin dekat dengan. Saya pikir ini sudah memasuki menit-menit krusial. Waktu akhir betul. Bayu satu lagi. Cermat ya. Kill tadi dari Kaisar, masuk serangan balik dari Thailand kali ini berbahaya. Untung saja kita lihat tadi Kitipong Son Suan juga
tidak mampu mengontrol bola serangan balik tadi. Riansa masuk. Ayo sat tadi jabret. Masih ada Kawin Wibon Ratsaki tadi. Makin banyak teriakan-teriakan dari pinggir lapangan karena waktu krusial hanya tinggal 1,5 menit kira-kira waktu normal. Laka. Ya, tampak gantian. Hanya Buaka masuk. Dan tetap santai saja kita lihat Thailand untuk ya, memainkan bola di detik-detik akhir ini. Dan tampak ingin meneruskan kedua kali 5 menit. Berbahaya kali ini. Ini yang saya katakan tadi, Bung, harus menempatkan posisi orang di second post. Ya, tetapi memang kita melihat adanya seorang Andrian Agustin berdiri di tiang kedua, akan tetapi positioningnya kurang tepat, Bung. Sayang, sayang, sungguh sayang kita lihat seakan-akan Thailand hanya bermain-main ball position, tapi dengan cepat bola diarahkan ke pinggir dan langsung memberikan umpan kepada second post dan ada pemain yang coming from behind kita ya. Lihat. Kong Lalaka memberikan umpan kepada Wan Lepan Sum Sua. Sayang sekali. Masih ada 44 detik. Ya, kita lihat ekspresi kegembiraan ini. Aduh. Sayang sekali. Detik-detik akhir. Inilah bagaimana Thailand mampu. Saya katakan tadi, coach, seakan-akan bermain santai, menunggu waktu habis, ternyata gerakan cepat. Kita lengah. Inilah dari kualitas tim dari Thailand. Kita bisa melihat begitu sabar menunggu celah dan terciptalah celah. Betul. Ini yang membuat pemain-pemain Indonesia lengah, Bung. Tanpa diduga tadi, ya. Setelah terus berulang kali hanya bermain antara Kong Lalaka dengan Kawin Wibon Ratsakit, ya. Tiba-tiba ada pemain menyisir dari sebelah kanan, dia langsung memberikan umpan dan ada satu pemain di second post yang sudah siap menyambut bola tadi, ya, coach. Mungkin ini salah satu strategi saya pikir. Skema, ya. Karena sangat rapi sekali betul, tadi betul, kita lihat pemain kita terpesona dengan atau menunggu karena kita menyangka akan terjadi umpan-umpan terus seperti tadi. Inilah yang saya maksud, bagaimana kita bermain dengan kontrol, passing, timing, positioning. Nah, inilah yang terjadi pada saat siang ini, Bu. Betul. 44 detik, masih ada waktu. Kita berharap, kita terus dukung tentunya Indonesia mampu menyamakan kedudukan di 44 detik tersisa ini. Sangat krusial sekarang, sangat-sangat krusial setiap umpan, setiap passing, setiap tendangan dari tim futsal Indonesia. Ya, peluang kali ini Bayu Saptaji untuk Indonesia. Mencari rekannya, kesulitan tampaknya dia, beberapa detik lagi. Andriansyah. Ya, kita lihat Indonesia bermain dengan power play. Lubis, jepret! Masih bisa harus ditepis. Harus tetap optimis, Bung, saya pikir. Iya, betul. Selama belum selesai pertandingan ini. Jepret! Berbahaya! Ya, inilah risikonya, Bung, bermain betul. Dengan power play, Bung. Betul. Langsung ke depan tadi. Di detik yang tersisa hanya sekitar 40 detik tadi mengakhiri perjuangan dari tim nasional futsal Indonesia di AFF Futsal Championship 2014. Luapan kegembiraan dari timnas Thailand kita lihat buat tim kita harus tersingkir di babak semifinal.
Tapi apapun itu, perjuangan kita bisa, harus tetap memberikan apresiasi. Betul sekali, perjuangan maksimal, hasil yang membanggakan di penyisihan, dan juga tentunya kemajuan yang didapatkan oleh tim asuhan dari Coach Dadang Iskandar patut kita apresiasi, ya. Patut kita dukung. Betul. Dan terus patut untuk kita nantikan terus sehingga mereka dapat lebih berperan dan lebih berprestasi lagi di ajang-ajang berikutnya. Sportivitas kita bisa lihat dari kedua tim dari negara yang begitu kompetitif sepak bola maupun futsalnya ini.